aku nggak tahu ya habis enggak, karena ini bener-bener banyak. Kalian yang belum makan, yuk ambil ambil makanannya, kita makan bareng. Dan ceritanya hari ini aku itu mau mukbang mie goreng, guys. Ya, ini tuh aku sendiri yang masak ya. Mie-nya aku beli di pasar, mie yang kayak mie pangsit gitu, yang warnanya putih. Terus aku olah lagi. Nah, di sini aku itu kasih bakso, terus kasih telur, ya. Ada sedikit sayur ya, sayur kol, sayur bawang polong, terus ada juga sayur kol, wortel, sama ini guys, cabai. Enggak ketinggalan, aku itu makan tanpa pedas itu rasanya bener-bener hambar ya. Biasanya aku suka banget dengan cabainya banyak, tapi kali ini aku makannya cabainya itu sedikit karena aku lagi busuku udah 3 hari itu kan mau. Nah, sehari ini juga suaranya masih beneng-beneng gini kan. Nah, buat kalian semua, jaga kesehatan kalian dengan memperbanyak air putih ya, karena Taiwan ini mau ganti cuaca kayaknya. Nih, mie gorengnya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Aku gak tahu ya habis enggak, karena ini bener-bener banyak guys. Padahal mie-nya itu satu buntel, tapi sedikit pas dimasaknya jadi banyak, mungkin karena sayur kali ya. Mantep jiwa guys. Nah, aku ini di teras belakangnya, karena kalau di dalam takutnya suaraku melebar kemana-mana, karena aku kalau ngomong suaranya kenceng banget ya, takutnya ini aku malah marah. Dia nggak suka dengar suara. Dan jam segini nenek aku itu lagi baca koran, nanti jam 3 kita keluar ke taman ya. Aku tuh seneng banget kalau udah makan mie goreng, beneran. Duh, penyedap rasanya, karena aku itu pakainya mie olahan ya, bukan mie instan, jadi penyedap rasa sama kecapnya itu hanya kira-kira, tapi alhamdulillah rasanya itu kerasa gitu. Dan sebenarnya aku itu senang banget ya yang namanya masak-masak. Jujur aku juga sebenarnya itu bisa masak sih, cuman ini aku yang agak rempong gitu guys. Aku kasih sisiran bakso. Baksonya memang enak benar. Taiwan itu kadang panas,
ya kadang mendung, jadi cuacanya itu bikin nggak enak di badan. Lagi kalau malam nih pak, aku tuh nggak bisa tidur guys, umurnya mampet beneran. Nggak tahu aku tuh habis enggak ya. Aku makan tanpa cabai itu bener-bener nggak tahu ya, habis enggak. Rasanya ini baksonya bakso ikan. Kayaknya nggak habis deh, nggak tahu habis nggak ya, karena ini benar-benar banyak. Tinggal dikit guys.
Pelan-pelan. Kayaknya nggak sanggup. Bedal dikit lagi, guys. Nggak sanggup. Karena mau dihabisin bentar lagi. Mau kaderin ke taman. Biasanya kalau aku ke taman itu jalan-jalan 6 kali putaran ya, sekitar setengah jam. Tapi kalau aku habisin, takutnya perut sakit. Oke. Sampai di sini aja. Sampai jumpa.